Hai guys, selamat datang ke channel seram kita. Di video kali ni, aku dapat mesej daripada cikgu sekolah menengah aku. Dan cikgu tu cikgu matematik, yang cikgu yang paling aku tak suka sekali. So dia mesej aku hari ni. Aku tak tahu kenapa dia mesej aku, sebab selama ni lepas aku habis sekolah, memang dia tak pernah chat aku. Aku pun tak pernah chat dia. Sebab kita orang chat pun sebab nak tanya kerja sekolah tu. Lepas dah tak sekolah kan, dah tak ada kerja sekolah apa semua kan. So kita tak chat lah. Tapi nombor dia aku still save. So aku nak tahu kenapa dia tiba-tiba chat aku hari ni. Dan korang tengok ni, dia chat aku apa. Dia chat Iman, balas mesej cikgu Iman. Dia macam tergesa-gesa tau. Aku nak tahu juga kenapa dia macam cepat-cepat macam tu. Kenapa dia nak suruh aku sambung sekolah balik ke? Aku dah umur berapa masalahnya? Dan satu lagi, cikgu ni chat aku pukul 1 pagi. Korang tahu cikgu mana yang chat korang pukul 1 pagi? Tak pernah-pernah cikgu chat korang pukul 1 pagi kan. Macam ada sesuatu yang tak kena tau. Apa yang cikgu ni nak? So jom kita sama-sama reply chat cikgu ni, dan kita tengok apa yang cikgu ni nak. Aku takut lah. Tapi sebelum tu, macam biasa aku nak minta korang tolong subscribe channel seram kita. Sebab channel seram kita sikit lagi nak 300,000 subscriber. Kita nak dapatkan 300,000 subscriber dalam tahun ni. So aku harap korang boleh tolong aku dengan subscribe channel seram kita, dan jangan lupa like video ni, okay? Jom kita teruskan kepada video kita. Chat cikgu matematik yang kita tak suka. Aku je yang tak suka, bukan kita. Sebab cikgu aku kan, bukan cikgu korang. So jom kita sambung. Ya cikgu. Kenapa cikgu ni chat aku? Kenapa lambat balas? Masalahnya cikgu chat pukul 1. Phone tengah charge tadi. Kita bagi alasan. Kenapa cikgu? Alasan? Kenapa cikgu ni macam marah aku? Apa yang aku buat? Kerja sekolah dah siap belum? Kerja sekolah? Kerja sekolah yang mana? Aku kerja sekolah? Subjek matematik lah. Saya kan cikgu mat awak. Awak tak save ke nombor saya? Save cikgu. Cuma saya dah tak sekolah, so tak siap lagi lah. Tak, sebab memang tak ada kerja sekolah. Menjawab dah salah tu salah lah. Maaf cikgu, tapi betul, saya dah tak sekolah. Last berapa tahun dah? Cikgu bergurau ke? Hehe. Tak sekarang cikgu ni bergurau ke dengan aku? Saya cikgu ke awak cikgu? Cikgu. Dah tu, saya pula yang kena dengar cakap awak. Saya tak nak dengar alasan. Semua tu bohong. Bukannya saya tak kenal awak. Tapi saya cakap betul cikgu. Sudah. Saya nak kerja sekolah. Tak faham. Tapi tak faham ke Iman? Faham cikgu. Tuh. Datang sekolah sekarang. Saya nak tengok kerja sekolah. Seriuslah cikgu. Seriuslah cikgu. Sekarang kan malam. Takkanlah cikgu ni nak suruh aku datang sekolah. Walaupun memanglah cikgu aku, tapi takkanlah nak suruh aku datang sekolah pukul 1 pagi. Jangan ajar saya. Saya tahu apa yang saya buat. Datang. Cikgu. Satu, saya dah tak sekolah. Dan yang kedua, kenapa suruh pelajar datang sekolah lewat malam? Kan bahaya tu. Kenapa cikgu ni suruh kita datang sekolah lewat malam pukul 1 pagi? Korang dengar ni, walaupun ni cikgu korang, korang jangan ikut tau perangai cikgu yang suruh datang rumah dia ke sekolah ke lewat-lewat malam. Sebab bahaya tau. Tak pernah dibuat orang. Tak faham ke? Awak nak saya repot dekat mak ayah awak ke? Kenapa nak repot ke mak ayah? Repot lah. Cikgu yang salah. Iman, awak digantung sekolah. Hah? Dah kenapa aku? Dah kenapa aku kena gantung sekolah? Kenapa pula? Aku tak sekolah masalahnya. Lagipun tak apalah, saya okey je. Masalahnya aku tak sekolah. Kenapa tiba-tiba aku kena gantung sekolah? Cikgu ni kenapa? Kenapa korang ajar sangat cara awak cakap dengan saya ni? Tak reti hormat ke? Cikgu nak apa? Saya tak ada buat salah pun. Jawab lagi.
Awak nak jadi apa? Yelah, saya minta maaf. Tapi saya memang tak sekolah dah, cikgu. Kenapa cikgu ni tak faham? Woi budak, kenapa cikgu ni? Kau dah minta maaf tapi masih kurang ajar ya? Ha? Masa bila pula aku kurang ajar dengan cikgu ni? Aku cakap elok je. Kau nak kena buang sekolah ke? Tadi nak gantung aku. Ikut cikgu lah. Tak kisah pun. Sebab saya memang tak sekolah dah. Kan? Aku tak kisah pun kalau dia nak gantung aku ke dia nak buang aku. Sebab aku dah sekolah masalahnya. Bukannya aku berhenti sekolah. Aku dah habis sekolah, faham? Aku dah habis sekolah. Dah kenapa? Iman Zulkarnain bin Rashid. Ni nama siapa ni? Ni bukan nama aku. Awak diberhentikan sekolah. Tak masalahnya Iman Zulkarnain ni bukan nama aku. Dengan Rashidnya. Ni anak siapa ni? Ikut dia lah. Okey. Okey. Korang nampak tak kenapa aku tak berapa suka dengan cikgu ni? Bukan aku ajak korang tak suka cikgu korang. Cuma cikgu ni macam mendesak aku tau. Dia, cikgu ni dengan aku je macam tu tau. Dengan orang lain dia okey je. Dengan aku macam banyak-banyak masalah dengan aku tau. Masalahnya sekarang dah berapa tahun dah aku berhenti sekolah. Dah berapa tahun dah aku habis sekolah. Cik aku dia... dia datang balik dengan kerja sekolah matematik. So guys, aku rasa video ni sampai kat sini saja. Sebenarnya video ni tak ada apa sangat. Cikgu ni saja. Aku tak tahu lah cikgu ni nak main-main ke dengan aku. Tapi kalau tengok gaya dia memang macam serius tau. Dia marah-marah macam tu. Sebab daripada sekolah dulu memang dia marah-marah macam tu tau. Tapi aku... tapi kan, takkanlah dia suruh aku pergi sekolah pukul 1 pagi. Sebab tu dah bukan macam cikgu yang dulu teruk sangat tu. Kan ada orang lain yang kawal telefon cikgu tu. Tapi aku rasa memang cikgu tu. Tapi kenapa cikgu tu suruh kita datang sekolah pukul 1 pagi semata-mata nak tengok kerja sekolah? Cikgu tu memang bermalam kat sekolah ke masalahnya? Sekarang aku rasa video ni sampai kat sini saja. Aku pun dah ada kena buang sekolah. Bukan kena buang sekolah. Aku memang dah habis sekolah. Aku tak tahu kenapa dia tiba-tiba ada hak untuk gantung dengan buang sekolah aku. Padahal dia bukan pengetua pun. Dia cikgu matematik biasa je. Kenapa macam ni? Kenapa benda ini harus terjadi pada aku? Apa salah aku kepada cikgu ini? Sekarang jangan lupa subscribe channel Seram Kita dan jangan lupa like video ni, okey? Aku harap cikgu ni tak message aku lagi lah sebab... bye-bye.